Irfan Hakim di ramal Hart Gumai bakal punya menantu jenderal. Hart Gumai mengungkapkan bahwa menantu Irfan Hakim kelak merupakan seorang pria yang berpangkat di keanggotaan. Kalau dari aku langsung lihat nanti menikahnya dengan seseorang yang mempunyai pangkat di keanggotaan. Wow. Berarti sama sama lu. Aduh, gimana dong? Mertua gue jenderal, ntar mantu gue jenderal, gue harus gimana? Tenang dong, bangga dong, tenang. Gue harus gimana? Mendengar dirinya diramal bakal mendapatkan menantu seorang jenderal, lantas membuat Irfan Hakim dibuat terkejut dan bingung. Nanti dijagain mantu, dijagain mertua juga, keren. Oh, pangkat. Iya. Ini gak apa-apa, kan lu sebagai... Lu sebagai ayah, kalau anak lu yang perempuan nanti menikah sama, ya ibaratnya polisi, tentara, siapa-siapa aja gak apa-apa. Ada pangkatnya. Artis gitu. Kalau ada pangkatnya lu seneng. Iya enggak, tapi maksudnya. Meskipun sudah memiliki mertua seorang jenderal, Irfan Hakim mengaku bingung harus berbuat apa jika kelak mendapatkan seorang calon menantu seorang jenderal. 12 tahun menikah, Wina Natalia hanya ajukan gugatan cerai. Rumah tangga Aji dan Wina Natalia terancam bercerai. Hari ini sang istri menggugat cerai Anji di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Baru utang sedikit aja udah bikin heboh jagat raya. Viral baru-baru ini di mana Marisa Icha bikin heboh warganet mencari orang yang punya hutang dengannya dengan jumlah kecil. Tapi Icha udah kayak orang tertipu uang miliaran, katanya orang kaya, tapi masa uang sedikit aja udah heboh. Gimana ceritanya kalau kayak owner-owner yang ketipu uang miliaran itu ya, mereka aja bisa aja katanya punya perusahaan tambang sendiri, tapi kok uang sekitar 10 juta aja udah bikin heboh dunia maya. Akhirnya go public, ini dia yang kasih owner Loli Cafe. Saat acara ulang tahun ibu owner Loli Cafe yang ke-33, kabarnya pria tersebut berasal dari Malaysia. Itu cowoknya Loli pernah main FTV legenda ya zaman dulu, filmnya seru. Menikah kedua kalinya, rumah tangga mantan Vena Melinda Ivan Fadilah selalu harmonis. Keduanya juga sering liburan bersama Verrel Bramasta. Terbaru, Ivan Fadilah dan ibu sambung Verrel dan Atala liburan ke Hong Kong sebagai hadiah sunatan adik tiri mereka. Diketahui, Ivan bercerai dari Vena 10 tahun silam, kini hubungan mereka tetap baik termasuk dengan anak-anak mereka.